juga ini WhatsApp group pasti ada dari mentari, ada dari MPS. Mari kita bersyukur karena hari ini Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Saya mendapatkan banyak sekali manfaat ketika mengikuti ISP. Tentu buat saya sendiri sebagai seorang guru, saya lebih meningkatkan dan juga lebih menginovasikan cara mengajar saya, strategi, metode ajar saya kepada murid-murid saya. Murid-murid saya pun juga sangat merasakan senang kegiatan ISP yang telah saya dapatkan dan saya aplikasikan dalam kegiatan mengajar. Dengan adanya kami ikut inovatif school program ini, semakin memantapkan kami, semakin kami menjadikan pribadi yang lebih kreatif. Dan tentunya ada imbas atau ada hasil ke anak didik kami. Kita bisa mengajarkan bahwa guru-guru itu membuka mindset guru, bahwa pelajaran yang menyenangkan, yang tidak membosankan dan melibatkan murid selama pembelajaran. Yang jelas bagi murid-murid kami adalah saya bisa berkata joyful learning. Karena pembelajaran di ISP ini anak-anak merasa senang. Dan anak-anak ketika melaksanakan apa yang kami dapat di ISP ini terasa kurang waktunya. Karena memang anak-anak merasa bebas, tidak ada tekanan seperti itu dalam pelaksanaannya. Dengan melihat dan merasakan begitu banyak manfaat yang saya peroleh selama ini, maka saya menginginkan agar kedepannya TOT atau kelas yang lain bisa dibuka di lebih banyak sekolah, juga di daerah-daerah, dan kami yang telah menerima kelas TOT ini bisa diberdayakan, misalnya ada pengutusan buat setiap kami untuk ke daerah-daerah, sehingga ilmu yang selama ini kami dapat juga berdampak pada rekan-rekan yang berada di daerah.